seperti yang sudah kita sebutkan, Bung, kita bahas bahwa ketika Persis Solo mampu memanfaatkan lebar lapangan, tentu menjadi sebuah peluang. Dan ini yang dibuktikan pada gol ini, bagaimana mereka membuka penyerangan dari sektor luar permainan atau dari sektor sayap, kemudian melakukan terobosan masuk ke tengah, cutting inside, dan kemudian tadi bisa dimanfaatkan oleh Bayu. Dan ini adalah sejauh ini adalah gol kedua yang dicetak Bayu musim ini, setelah pertama dia mencetak gol pada saat Persis mengalahkan tuan rumah Persewangi. Kita lihat, Bung, ya, ini bagaimana sebuah peluang dan kemudian melakukan dengan cukup berani, melakukan penetrasi langsung dan masuk tendangan mengecoh. Yang mengecoh kiper Wahyudi. Patu Nija sempat memberikan pengalaman yang lebih menarik, bagaimana Persik akan bereaksi untuk mengejar ketertinggalannya. Sorry, mencoba melepaskan umpan. Bola dapat dihalau saja. Kembali Persik ke diri kali ini, mencoba melakukan tekanan. Oh, dan sebuah kontekan masuk. Dengan cepat, Faris Aditama membawa Persik ke diri, menyamakan kedudukan atas tuan rumah Persis Solo. Ya, Persik Kediri mampu langsung dengan cepat membalas ketertinggalannya. Kita lihat juga bagaimana Persis Solo lengah dalam mengantisipasi pergerakan tadi crossing dari sektor tengah, di mana Faris Aditama dibiarkan bebas dan kemudian berhadapan langsung dengan kiper bagus Jiwo Nurcahyo dan mampu melepaskan tendangan. Ya, kita lihat ini bagaimana yang terjadi dari cukup jauh, long pass dengan kontrol yang cukup baik, dengan posisi yang cukup baik, dan kemudian mengecoh kiper bagus Jiwo. Baik sekali bagaimana Faris Aditama mengambil posisi, tidak terjebak dalam perangkap offside. Ya. Kemudian akhirnya melepaskan tembakan yang dapat mengecoh bagi Jiwo. Faris Aditama bawa bintang untuk sendiri menyamakan kedudukan. Dua gol terjadi dalam waktu beberapa menit saja, Bung Anggri. Ya, Faris Aditama yang sebenarnya di slot sebagai sub di bench ya. Tapi kemudian mungkin dimasukkan untuk menghentikan Pipit di sebelum pertandingan dimulai. Justru sekarang membawa berkah, pemain berkostum nomor 13 ini, kelahiran 19 yang siap. Sekarang kita melihat bagaimana para pendukung sudah diambil lagi. Patu Nija, lagi-lagi bagus di wow, shooting, bola di kode Patu. Agus Susanto membawa persendiri unggul akan buat rumah Persis Solo. Setelah menyambut bola rebound tadi. Kita lihat, Bung, tadi bagaimana sebuah syuting yang luar biasa yang dilepaskan dari tendangan bebas tadi. Kemudian mampu diblok sebenarnya dengan bagus, dengan baik oleh Bagus. Kemudian bola rebound dimanfaatkan, bisa diblok lagi. Akhirnya dimanfaatkan, diceploskan menjadi sebuah gol yang mengubah skor menjadi 2-1. Ini kita lihat bagaimana muka kita dari Asimania yang tentunya berbahagia melihat gol yang diciptakan oleh Agus Sato. Pemain senior berumur 33 tahun ini, Bung. Ini kita lihat sebuah shooting yang sangat baik sekali. Lepaskan, diblok oleh Bagus. Kemudian ada rebound di sana oleh Faris Aditama. Masih mampu diblok, bola mengarah ke gawang. Dan kemudian sigap kali ini Agus Sato menyambut bola. Cocor saja oleh Agus Sato, pemain berumur 33 tahun. Ada gol pertamanya di musim ini. Ya, kita lihat bagaimana cukup cepat. Kemudian akhirnya ya, kredit patut kita berikan bagi Patu Nija. Ya, Patu Nija yang begitu luar biasa. Ya, baik sekali dengan arah bola yang juga tepat. Dari Faris juga nyaris saja. Akhirnya diselesaikan dengan manis oleh Agus Susanto. Bagus Jiwo tadi sempat menahan tendangan dari Patu Nija, lalu juga Faris Aditama. Sebenarnya penampilan dari kiper dan penjaga gawang dari Persis Solo ini begitu baik, tapi memang begitu kesulitan.